Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari satu wisatawan yang hilang di Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat. Korban yang merupakan wisatawan asal Bandung itu hilang terseret ombak saat berenang bersama tiga rekannya. Kantor SAR Bandung menerjunkan satu tim rescue dari Pantai Cipatujah untuk mencari korban yang hilang karena terseret ombak di Pantai Santolo, Garut. Korban diketahui tengah berlibur bersama tiga temannya dan terseret arus saat berenang. Dari empat orang yang tenggelam, tiga diantaranya berhasil diselamatkan.